Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ونرتقي به إلى الكمالات. حمد الحامدين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترزقه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونياتنا وأفكارنا وأخلاقنا وأقوالنا وأحوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang sangat dirindukan, selalu dirindukan, yang selalu menjadi kebahagiaan hati Buya, kedekatan dengan kalian semua, kumpul dengan kalian semua dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, majelis doa. Dan juga ini menjadi ajang pahala yang sangat melimpah, karena pahala hadir dalam majelis ilmu tak terhingga. Pahala kumpul dengan satu saja orang soleh, satu seorang alim tak terhingga. Bagaimana dengan ratusan dan ribuan seperti setiap malam Khamis kita berkumpul? Berapa ribu yang hadir bersama kita, orang-orang soleh di kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang. Sehingga melimpah keberkahan. Setiap malam Khamis kita mengambil keberkahan yang luar biasa. Pulang ke rumah, keberkahan itu akan melimpah kepada keluarga kita, melimpah kepada tempat kita, melimpah kepada siapapun yang dekat dengan kita.
melimpah kepada apapun yang Allah berikan kepada kita, melimpah kepada usaha kita, kepada pangkat dan jabatan kita, melimpah kepada segala situasi dan kondisi kita. Kita belanja setiap malam Khamis, ya. Kalau ada yang bertanya kepada kita, mau kemana? Mau belanja barokah. Mau belanja apa? Barokah. Ya. Kalau barokah saja kita dapatkan, ya, sudah begitu beruntungnya. Bagaimana dengan ditambah dengan yang lainnya? Ada ilmu yang kita dapatkan yang manfaat. Ada ampunan Allah yang kita dapatkan. Ada ridha Allah yang kita dapatkan. Ada cinta Allah yang kita dapatkan. Ada derajat yang tinggi. Kita semakin sering hadir, semakin naik derajat kita. Semakin sering hadir, semakin terhapus semua dosa-dosa kita. Semakin sering hadir, semakin terang hati kita. Semakin sering hadir, semakin kuat keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Quran, kepada agama kita. Semakin kuat kita memegang teguh kepada ajaran Allah. Semakin bertambah rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Allah, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kekasih-kekasih Allah. Makin terpuji akhlak kita, makin baik dan makin banyak amal soleh kita, makin basah lisan-lisan kita dengan warna-warni kalimat thayyibah. Allah, 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 Allah. Ini akan merubah suasana hidup, suasana hati kita, suasana lahir kita akan berubah. Kita akan berada dalam kehidupan yang penuh barokah, yang penuh rahmat, dan kita akan semakin terjaga dari godaan setan. Akan semakin terjaga dari kejelekan hawa nafsu, akan semakin terjaga dari tipuan-tipuan dunia yang menipu. Mungkin kemarin-kemarin kita tertipu oleh dunia, sehingga kita diromusakan oleh dunia. Habis umur kita, seperti kebanyakan manusia habis umurnya karena diromusakan, dirodikan oleh dunia. Ya. Lebih dari itu, merasa senang diromusakan. Romusa itu dipaksa, kan, ya. Ini merasa senang menjadi hamba-hamba hawa nafsu, menjadi hamba-hamba dunia. Merasa senang. Tuh, dunia sudah masuk ke alam hatinya. Sehingga hidupnya hari-harinya terjajah, tidak bisa merdeka. Terjajah dengan jajahan setan, dengan jajahan keinginan, dengan jajahan nafsu amarah, dengan jajahan dunia dijajah habis umurnya. Dengan siapa orang-orang yang terjajah oleh itu semua ketika kembali ke alam kubur? Dunia ditinggalkan, ya? Hawa nafsu angkat tangan. Mereka merasa membebaskan diri. Mereka membebaskan diri. Hanya penyesalan semata yang dirasakan nanti.
lalu setan juga angkat tangan. Mereka membebaskan diri mereka dari kita, angkat tangan. Fala talumuni walumu anfusakum, jangan caci kami, kata setan, caci saja diri kalian sendiri. Oh, apa yang terjadi dalam kehidupan alam kubur, dalam kehidupan akhirat kelak? Bagi orang-orang yang di dunianya ridho dijajah oleh setan, ridho senang dijajah oleh keinginannya, senang dijajah oleh nafsu amarahnya, senang dijajah oleh dunianya. Mereka tidak ada harapan untuk bisa bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh, karena di dunia tidak mau mengenal Allah. Di dunia melupakan Allah. Fakadzalikal yaumatun sa. Allah berfirman, hari ini pun kalian akan dilupakan. Hari ini pun kalian dilupakan. Fakadzalika al yauma tunsa. Begitu jawaban Allah. Karena suka melupakan Allah waktu di dunia, tidak ingat Allah dan tidak mau kenal dengan Allah, tidak mau dekat dengan Allah. Boro-boro cinta, boro-boro rindu, ingin kenal juga tidak ada. Maka Allah berfirman nanti pada hari kiamat, fakadzalika liyauma tunsa, hari ini pun kalian dilupakan. Masya Allah. Thumma innahum arrabihim yawma idzin lamahjubun. Semua mahjub, tidak bisa bertemu dengan Allah. Maka makna kembali kepada Allah bagi orang-orang yang di dunianya tidak kenal Allah, tidak mau kenal Allah, kembali kepada Allah itu kembali kepada murkanya. Inna ilaihi raji'un. Makna raji'un, kembali kepada Allah, bagi orang-orang yang tidak kenal Allah, arti kembali kepada Allah itu kembali kepada murka Allah, kembali kepada siksa Allah, kembali kepada, masya Allah, hisaban-hisaban yang sangat berat, perhitungan-perhitungan yang sangat rumit sekali. Ini arti wa inna ilaihi raji'un bagi orang-orang yang tidak kenal Allah. Adapun bagi orang-orang yang kenal Allah, wa inna ilaihi raji'un, masya Allah, ini pertemuan yang terindah, derajat yang tertinggi yang dicita-citakan, pangkat yang paling luhur, kebahagiaan yang paling puncak, bisa bertemu dengan Al-Khaliq Jalla Jalalu Wahda yang disembah, bisa bertemu dengan Sang Pencipta alam semesta yang maha sempurna, yang maha suci dari seluruh sifat kekurangan. Dialah Allah Jalla Jalalu Wahda. Selama ini kita yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, yang diurus oleh Allah siang dan malam, yang dihujani dengan warna-warni kenikmatan, rizki yang zahir yang batin, masya Allah. Yang mendapatkan limpahan
nikmat dari Allah yang tak terhitung, penuh dengan nikmat zahirnya, batinnya, segala sesuatunya nikmat dari Allah jalla jalaluhu wahda. Tidak ada detik dan menit yang kosong daripada pemberian Allah, yang kosong daripada nikmat Allah, yang kosong daripada pertolongan Allah jalla jalaluhu wahda, disaksikan oleh Allah taala, dipertontonkan, diperlihatkan, diperdengarkan, masya Allah, diciumkan, dirasakan oleh Allah, dirabakan oleh Allah kepada warna-warni ciptaan Allah, warna-warni nikmat Allah siang dan malam terus. Hati yakin kepada Allah, hati merindukan Allah, hati mencintai Allah, lalu ketika mati, ini orang namanya wa inna ilaihi raji'un, dia kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un bagi orang-orang yang mencintai Allah, yang merindukan Allah, merupakan nikmat yang tertinggi. Arti wa inna ilaihi raji'un itu merupakan pangkat yang paling tinggi, nikmat yang tidak ada bandingannya. Ini makna wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan musibah. Kematian bagi orang-orang yang cinta Allah, yang rindu Allah, bukan musibah karena bertemu dengan yang dicintainya, bertemu dengan yang dirindukan olehnya, bertemu dengan Rabbul Alamin. Bayangkan yang selama ini disembah, rukuk sujud, dan walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, salat, rukuk, sujud, semuanya karena Allah. Hati khusyuk berpusat kepada Allah, zikir, mengucapkan, masya Allah, menceritakan kebesaran Allah, kemahasucian Allah, keesaan Allah, maha agungnya Allah, maha sempurnanya Allah, segala kebaikan-kebaikan Allah. Ini yang diucapkan oleh bibir. Allah, 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 Allah. Orang yang merindukan Allah jalla jalaluhu wahda, kalau mati, mati itu adalah pintu, satu-satunya pintu untuk bertemu dengan Allah, dan pintu untuk bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, uswah hasanah kita, suri teladan kita, sang pembimbing sejati, maha guru sejati yang sempurna, sempurna secara pribadinya, dalam segala sifat kebaikannya, dalam segala sifat kemuliaannya, dalam semua sifat keterpujiannya, sempurna di dalam tarbiyahnya, di dalam mendidiknya kepada umat. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa bercengkrama dengan beliau, bisa menatap wajah beliau, wujud beliau yang aslinya. Itu arti kematian bagi orang-orang yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hari-harinya terus menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya, akhlak-akhlaknya, perbuatannya, ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hidupnya terbimbing dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan itu adalah yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dijauhi itu adalah yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika mati, wa inna ilaihi raji'un, dia akan kembali kepada Allah, dia akan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan kembali kepada para kekasih Allah, para nabi-nabinya Allah, dia akan kembali kepada para wali-wali Allah, dia akan kembali kepada para ulama Allah, dia akan kembali kepada para syuhada, para solehin, dia akan kembali kepada hamba-hamba Allah yang Allah cintai, yang Allah muliakan, dia akan kembali kepada tempat-tempat yang penuh dengan nikmat, penuh dengan pengagungan kepada dirinya, penghormatan kepada dirinya, sambutan-sambutan hangat setiap waktunya kepada dirinya. Subhanallah, penuh dengan kasih sayang dan ridha Allah. Allah, Allah, Allah. Ini makna wa inna ilaihi raji'un. Kita sering mendendangkan salawat kepada Nabi, pujian-pujian kepada Nabi. Kapan kita bertemu dengan Nabi? Nanti kalau sudah mati. Kita sering mengutarakan, mengucapkan tentang keagungan sejarah Nabi yang teragung sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengarnya, barzanji dibacakan, maulid ini, maulid ini, maulid dibacakan. Kapan kita bertemu dengan Nabi? Kalau kita sudah mati. Bisakah kita berkumpul dengan Nabi? Bisa. Kapan? Kalau kita sudah mati. Di masa hidup kita, kita tidak bisa berkumpul secara fisik. Hanya bisa berkumpul secara batiniah, secara ruhaniah. Dengan keyakinan kita, dengan cinta kita, dengan ta'zim kita, dengan kerinduan kita, kita berkumpul. Dengan siapapun yang kita cintai. Secara fisik kita tidak bisa. Paling kita ziarah ke Nabi, ya ke Madinah. Tapi kita ingin bisa melihat Nabi, ingin bisa salaman dengan Nabi, ingin bisa berkumpul dengan Nabi dalam kehidupan yang nyata. Kapan itu? Kalau sudah mati. Jadi makna wa inna ilaihi raji'un, kita bisa berkumpul dengan Sayyiduna wa Maulana Rasulullah, berkumpul dengan para kekasih Allah, berkumpul dengan guru-guru kita yang sudah ada di alam barzakh, mata rantai keilmuan kita. Oh, ini gurunya guru saya, ini gurunya gurunya guru saya, ini gurunya 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 guru saya, ini gurunya gurunya. Oh, para mu'alif-mu'alif kitab yang kitabnya kita baca, Masya Allah. Kalau kita mati, kita bertemu dengan beliau-beliau. Berkumpul dengan beliau-beliau. Allah, 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 Allah. Apa ini musibah? Bukan. Bukan musibah. Wa inna ilaihi raji'un, bagi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maknanya wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kami kembali, yakni kami kembali kepada pertemuan yang terindah, yang teragung, yang ternikmat dengan Allah, pertemuan dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, pertemuan dengan para nabi-nabinya Allah, para rasul Allah, para wali Allah, para ulama Allah. Ini makna wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada alam, suasana kehidupan yang penuh keindahan, yang penuh nikmat, yang tidak pernah terbayangkan di muka bumi ini, yang tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar. Di negara mana ada keindahan suasana kehidupan? Gak ada yang bisa membandingi keindahan suasana yang terindah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan di alam kuburnya bukan tanah, di alam kuburnya bukan lubang lahat yang sempit lah, tapi ketika masuk ke alam kuburnya, dia pindahlah, ya, terbuka, dia berada di alam yang penuh keindahan, yang penuh Masya Allah kenikmatan, fenomena yang tidak pernah bisa dibayangkan waktu kita di dunia.
Ini makna wa inna ilaihi raji'un. Lalu nanti bertemu dengan Allah jalla jalaluhu wahda. Allah, Allah, Allah. Apakah ini musibah? Bukan, bukan musibah. Bukan musibah. Makanya orang-orang yang yakin kepada Allah, bagaimana mungkin takut dengan kematian? Bagaimana mungkin? Kalau tidak berefek kepada kurangnya ibadah di dunia kepada Allah, kurangnya penyembahan kepada Allah di dunia, maka orang-orang yang yakin, yang cinta Allah, pasti dia akan meminta semua kepada Allah supaya cepat mati. Tapi ini kan berefek apa? Kalau minta kepada Allah, ya Allah, matikan saya sekarang ini. Loh, kamu sudah enggak mau ibadah lagi ya kepada Allah? Makanya orang-orang yang yakin kepada Allah, yang cinta kepada Allah jalla jalaluhu wahda, mereka meminta kepada Allah, ingin bisa beribadah kepada Allah sesungguh-sungguhnya, ingin bisa ingat kepada Allah setiap detik dan menit. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk bisa mengingat Engkau selama-lamanya, untuk bisa mensyukuri semua kebaikan Engkau dengan sesungguh-sungguhnya, untuk bisa beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Itu permintaannya. Dalam kehidupan di dunia ini, yang dipinta itu, yang dipinta itu. Pokoknya bagaimana saya, hati saya selalu bisa mengingat Allah. Bagaimana jiwa raga saya supaya bisa, Masya Allah, ya, menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya yang saya mampu. Bagaimana hati saya bisa bersyukur kepada Allah, ya. Bagaimana segala sesuatu saya bisa mensyukuri semua pemberian Allah jalla jalaluh. Itu permintaan orang-orang yang cinta kepada Allah, yang yakin kepada Allah dalam hidupnya di dunia. Nah. Sehingga orang-orang yang mencintai Allah ketika meminta rizki yang luas, rizkinya yaitu yang dimaksud, bukan duit. Rizkinya itu yang dimaksud, itu rizkinya itu. Apa rizkinya? Ya Allah, rizki yang saya dambakan adalah iman saya bisa sempurna kepada Engkau, kecintaan saya bisa sempurna, kan? Akhlakul karimah saya bisa sempurna, pengabdian saya bisa sempurna, zikir saya bisa sempurna, syukur saya bisa sempurna. Ini rizki yang paling saya dambakan, yang termahal dalam kehidupan di dunia ini. Ketika meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah di dunia, ini yang diminta. Ini yang diminta. Hati saya penuh dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan hub, dengan cinta, dengan tawakal, dengan khuf, dengan rasa takut oleh murka Engkau, dengan akhlak yang mulia. Hati ini penuh dengan ilmu Engkau, hati ini penuh dengan niat-niat yang agung. Jasad ini dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki penuh dengan pengabdian kepada Engkau, ya Rabb. Zahir batin hamba penuh dengan syukur kepada Engkau, ya Rabb. Ini yang dimaksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanatan. Ingat, di dunia saya bisa sering hadir dalam majelis guru saya, bisa sering memandang wajah guru saya, bisa sering mendengar nasihat guru saya, bisa kumpul dengan orang-orang soleh. Ini fid dunya hasanatan, rizki yang sangat mahal itu. Ini kita bisa hadir dalam majelis seperti ini. Bukan recehan, bukan banyak duit, bukan, bukan. Urusan rizki dunia
engkau sudah menjamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kau sudah menjamin semua yang hidup, jangankan manusia, babi pun engkau tetap akan kasih rizki. Jangankan orang yang beriman, kafir pun engkau tetap limpahi rizki. Pahami? Jangankan orang yang normal, yang pintar, orang gila pun engkau limpahi rizki. Itu di dunia. Itu sudah janji Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap Allah menciptakan manusia, setiap Allah menyediakan rizkinya. Kalau kita punya anak satu, lalu punya anak dua, tiga, ingat, anak yang kedua tidak akan mengambil rizkinya anak kita yang pertama. Anak yang pertama tidak akan mengambil rizki kita, rizki istri kita, tidak. Kalau kita punya anak 100, anak yang ke-100 tidak akan ngambil rizki yang lainnya. Enggak, semua sudah ada porsi-porsinya. Dalam kehidupan di dunia ini sudah diporsi-porsi oleh Allah. Ini porsi rizki untuk si A, ini porsi rizki untuk si B. Orang gila saja dikasih, babi saja dikasih, anjing dikasih. Ingat, kafir dikasih, semua dikasih. Mana makhluk hidup yang tidak dikasih? Atau virus COVID-19, kan? Sekarang manusia banyak yang kena COVID-19. Itu artinya Allah sedang memberi rizki kepada virus itu. Ini makanan Allah, kan? Pahami oleh kita. Ketika seseorang kena, apalagi kena bakteri. Bakteri makhluk hidup? Makhluk hidup. Artinya Allah sedang memberi rizki kepada bakteri itu. Allah, 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 Allah. Kita nanam jambu kita, aduh ada ulatnya. Kalau kita tafakuri, subhanallah, Allah sedang memberi rezeki kepada ulat-ulat ini. Allah sedang memberi rezeki kepada ulat-ulat ini. Suatu hari Buya ngambil jambu, begitu dibuka ada ulatnya, subhanallah, ditatap, tafakuri, subhanallah. Ya Allah, ya Allah, astaghfiruka ya Allah, hamba memohon ampunan kepada Engkau ya Rab. Hamba sering merasa khawatir tidak makan, sementara Engkau memberikan rizki kepada ulat pun Kau jamin rizkinya. Padahal menurut lahiriah saya yang nanam, saya yang ngurus, saya yang nyeborin, setiap hari kasih obat dan sebagainya, tiba-tiba ternyata sudah capek-capek saya beli tanamannya dari daerah yang jauh, saya tanam, setiap pagi saya rawat, tahu-tahu ternyata Engkau akan memberikan rezeki kepada ulat-ulat ini. Tapi kenapa saya merasa khawatir dengan rezeki? Kenapa saya khawatir? Dengan rizki istri, rizki anak kedua, rizki anak ketiga. Kenapa saya khawatir? Yang menciptakan saya bukan saya, Engkau ya Rab. Yang menciptakan istri saya bukan saya, Engkau ya Allah. Yang menciptakan anak saya bukan saya, Engkau ya Allah. Yang mengurusnya Engkau. Yang mengatur segala sesuatunya Engkau. Yang memberi rizkinya Engkau ya Rab. Ulat saja dikasih rizki, subhanallah, dikasih kehidupan. Tatap tuh, ditatap, ditafakuri oleh kita. Ada ulat di dalam jambu, ditafakuri oleh kita. Selama ini saya su'ul adab kepada Engkau, saya buruk dalam tata krama kepada Engkau ya Allah. Sedikit saja kekhawatiran,
tidak mendapatkan rizki engkau, masya Allah, itu merupakan su'ul adab. Padahal engkau sudah menjamin, engkau sudah menyatakan jaminan tersebut dalam firman engkau, dalam Quran engkau, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang-binatang, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, ya, yang diciptakan oleh Allah, terkecuali Allah sudah siapkan rizkinya, Allah sudah jamin rizkinya semuanya. Allah, 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 Allah. Pada rizki yang paling mahal bukan makanan, rizki yang paling mahal adalah bisa beriman kepada engkau. Ya, rizki yang paling mahal adalah bisa mengingat engkau, bisa mencintai engkau. Rizki yang paling mahal adalah bisa berakhlak yang mulia kepada engkau, kepada para kekasihmu, kepada semua makhluk engkau. Rizki yang paling mahal bisa beribadah kepada engkau, bisa mencari ilmu engkau, mendapatkan ilmu engkau, duduk di majlis ta'limnya ilmu engkau, duduk di majlis zikir mengingat engkau. Ini rizki yang paling mahal. Bisa melaksanakan sholat, melaksanakan saum, melaksanakan zakat, sedekah jariah, bisa munggah haji, bisa umrah. Ini rizki yang paling mahal, ya Allah. Bisa silaturahmi, bisa berbuat baik kepada sesama. Ini rizki yang paling mahal, ya Rob. Bukan duit, bukan. Bukan duit, bukan. Kita punya duit sekian miliar, sekian ratus miliar dolar lagi, bukan itu yang mahal, bukan, bukan itu yang mahal, bukan itu. Ingat, bukan itu yang mahal. Yang mahal adalah rizki iman, rizki Islam, rizki ihsan. Ini yang paling mahal. Yang paling mahal rizki itu adalah keriduan engkau, kecintaan engkau kepada hamba, kasih sayang kau kepada hamba, ampunanmu ya Rab kepada hamba. Itu rizki yang paling mahal. Didekatkannya hamba kepada engkau, diingatkannya hati hamba kepada engkau, dibasahkan bibir hamba dengan warna-warni zikir, kalimat thayyibah kepada engkau, ya Rab. Dengan diberikannya kekuatan kepada jasmani dan ruhani hamba untuk menyembah, untuk ibadah kepada engkau. Ini rizki yang paling mahal. Ini yang diminta oleh hamba, rizqon kan, wasi'an. Ini yang diminta oleh hamba. Rabbana atina fid dunya hasanatan, ketika di akhirat, wa fil akhirati hasanatan. Kebaikan yang hamba inginkan di akhirat pertama-tama adalah bisa bertemu dengan engkau. Ini hasanatan fil akhirah. Bisa selalu melihat, memandang zat engkau ya Rabb. Lalu bisa memandang, melihat, berdekatan dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih engkau. Bisa berkumpul dengannya, melihat ahlul baitnya, berkumpul dengannya, para sahabatnya, dan melihat para nabi-nabimu, para rasulmu, berkumpul dengan beliau-beliau dari mulai Sayyiduna Adam alaihi salatu wassalam. Ini wa fil akhirati hasanatan. Saya bisa bercengkrama dengan beliau-beliau, bisa ngobrol dengan beliau-beliau di alam yang penuh kemuliaan, yang penuh dengan nikmat dan keindahan, penuh dengan kebahagiaan, sedikit pun tidak ada kejelekan. Subhanallah, berkumpul dengan para wali-walimu, berkumpul dengan para ulamamu, para syuhada, para salihin, berkumpul dengan semua yang beriman. Ini wa fil akhirati hasanatan. Wa fil akhirati hasanatan. Hasanatan di akhirat, kami mendapatkan ridha-Mu, kami mendapatkan kasih sayang-Mu, cinta-Mu. Hasanatan di akhirat, kami mendapatkan surga-Mu. Hasanatan di akhirat, kami mendapatkan warna-warni kebahagiaan, keselamatan, pertolongan. Nanti di akhirat, kemuliaan nanti di akhirat.
ini wa fil akhirati hasanatan, dari mulai sakaratul maut kami sudah mendapatkan kebahagiaan tersebut, kenikmatan tersebut, masuk ke alam barzah kami mendapatkan kenikmatan tersebut. Ini wa fil akhirati hasanatan, bangkit dari alam kubur kami mendapatkan kebahagiaan, kami bisa berkumpul di bawah naungan keraton Engkau ya Rabb. Ini wa fil akhirati hasanatan. Kalau fid dunya hasanatan seperti tadi, nah ini hasanatan yang terbaik, kita bisa berkumpul. Ini fid dunya hasanatan, bukan banyak duit. Rabbana atina fid dunya hasanatan ya Allah, di dunia berikanlah kebaikan, banyak duit. Bukan itu. Ya, yang termahal bukan itu. Nah, yang termahal yang barusan dikatakan, baru setelah itu dunia yang menjadi wasilah kan, terwujudnya, terjaganya hasanatan yang tadi disebut. Dunia yang menjadi wasilah menyempurnanya, menjadi sempurna hasanatan yang tadi disebut. Iman terjaga, Islam terjaga, wasilah dunia, sebab dunia, gitu kan? Semakin sempurna dengan dunia, kita sering bisa hadir ngaji, gitu kan? Dengan dunia kita bisa sering munggah haji, sering banyak sedekah jariah, dengan dunia, gitu kan? Sering kita bisa membantu hamba-hamba Allah yang butuh bantuan. Mereka orang fakir, orang miskin, anak yatim, dengan dunia ini kita bisa mengadakan pengajian, bisa bangun pesantren, bisa bangun majelis ta'lim, masya Allah. Dengan apa? Dengan dunia. Dengan dunia. Apa saja yang disebut dunia? Termasuk kesehatan kita, kekuatan kita, kecerdasan kita, keamanan, ketentraman, kedamaian. Ini semua yang namanya ada di dunia, ini kenikmatan dunia semua. Dengan dunia ini, nah, baru silahkan pinta oleh kita. Tapi yang pokok bukan wasilahnya, aslunya, pokoknya apa? Itu iman Islamnya, ihsannya, bisa ibadahnya. Allahumma inni ala dzikrik, itu ya. Ini fid dunya hasanatan. Baru yang kedua, apa? Dunia yang menjadi wasilah terwujudnya itu, terjaganya itu, semakin sempurnanya itu. Kalau dunia yang malah mengurangi ibadah, dunia yang malah hati kita semakin lupa kepada Allah, dunia yang malah ya, kita berani maksiat kepada Allah dengan dunia tersebut. Ingat, dunia yang malah kita malah mendolimi yang lain dengan dunia yang Allah berikan kepada kita. Ta'udhi itu. Istighfari itu. Cepat meminta perlindungan kepada Allah Jalla Jalalu Wahdah, agar kita dijaga daripada hal itu. Ya. Kita dulu punya motor butut, rajin ngaji. Tiba-tiba kita bisa kebeli Innova, enggak bisa ngaji. Nah, ini harus ditauzi nih, harus ditauzi nih, kan? Dunia yang harus ditauzi. Dulu saya lagi sakit-sakitan sering ngaji. Sekarang saya sudah fit, sudah sehat, malah enggak bisa ngaji, gitu kan? Nah, ini sehat yang harus ditauzi nih. Ya, mendingan sakit kayak dulu kalau gitu. Dulu saya lagi jadi orang fakir, orang miskin, saya sering kumpul dengan guru saya di majelis ilmu. Begitu saya jadi orang kaya, melek dikit, malah saya jadi gersang, enggak bisa hadir. Nah, ini kekayaan yang harus ditauzi nih. Ya. Dulu saya waktu belum punya jabatan, saya sering hadir dengan ulama, dekat dengan guru saya, dengan sahabat-sahabat, berzikir sahabat-sahabat, masya Allah, ngaji semuanya. Ketika saya punya jabatan, kan, naik dikit jabatannya,
hilang dari pengajian. Nah, ini jabatan yang harus ditaudhi ini. Harus ditaudhi ini. Ini di dunia ini tidak mendapatkan hasanah, tidak mendapatkan kebaikan. Tidak. Karena kebaikan yang dimaksud ada dua, kebaikan yang dimaksud di dunia. Satu, kebaikan yang dimaksud adalah hakikat pengabdiannya kepada Allah. Dua, kebaikan yang dimaksud adalah dunia yang menjadi wasilah terwujudnya hakikat ibadah dan terjaganya ibadah dan sempurnanya ibadah. Itu yang disebut fid dunya hasanatan. Allah, Allah, Allah. Eces? Jelas? Alhamdulillah. Nah, ini orang-orang yang seperti itu, itulah orang-orang yang merdeka. Yang merdeka, jiwanya merdeka, tidak dijajah oleh setan, tidak dijajah oleh keinginan, tidak dijajah oleh hawa, oleh nafsu amarah, tidak dijajah oleh dunia. Dunia hanya ada di tangan, tidak pernah ada di hati. Tidak pernah hadir di hati, ada di tangan saja. Ya. Ingat, dunia yang berkhidmah kepada kita, bukan kita yang capek berkhidmah kepada dunia. Ya. Dunia anu dikuyah keyeh ku urang, lain urang anu buyeng dikuyah keyeh ku dunia. Ingat, dunia yang diperbudak oleh kita, bukan kita yang diperbudak oleh dunia. Selama kita diperbudak oleh dunia, kita tetap tidak merdeka. Hakikat kemerdekaan tidak didapatkan. Ya. Hakikat kemerdekaan ketika manusia sudah terbebas dari penjajahan setan, dari penjajahan keinginannya, dari penjajahan nafsu amarahnya, dan dari penjajahan dunianya. Selama kita masih dijajah oleh jabatan, oleh pangkat, dijajah oleh keinginan, dijajah oleh harta benda, dijajah oleh amarah, dijajah oleh setan, maka kita masih belum merdeka. Hurriyah, hur, kemerdekaan itu belum kita dapatkan. Belum kita dapat kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para leluhur kita, ulama-ulama Allah, para wali-wali Allah, adalah kemerdekaan yang hakiki, yaitu yang hakiki itu merdeka dari penjajahan yang empat. Ya, satu, merdeka dari penjajahan setan. Dua, merdeka dari penjajahan hawa keinginan. Tiga, merdeka dari penjajahan nafsu amarah. Empat, merdeka dari penjajahan dunia. Ada harta, jabatan, ada pangkat, ada kemasyhuran dan sebagainya. Berapa banyak orang yang mengejar-ngejar jabatan, mengejar-ngejar dunia, mengejar-ngejar itu semua. Habis umurnya, dia ini sedang dijajah oleh dunianya. Sehingga lupa sholat, tidak hadir dalam majelis ilmu dan sebagainya, kan? Ini orang sedang dijajah. Selama orang masih dijajah, maka matinya sulit mendapatkan keselamatan dan kesenangan di akhirat. Orang yang akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, keuntungan, derajat yang tinggi di akhirat adalah orang yang merdeka dari penjajahan yang empat itu, yang disebut dengan illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang menghadap Allah itu membawa hati yang salim. Yang salim itu yang selamat. Selamat dari apa? Dari penjajahan yang empat. Dan satu, selamat dari penjajahan apa? Setan. Dua, selamat dari penjajahan hawa keinginan. Tiga, selamat dari penjajahan nafsu amarah. Obat selamat dari penjajahan dunia. Ini arti biqalbin salim. Kalau kita sakaratul maut masih terjajah, sulit kita bisa selamat. Ya. Begitu sakaratul maut masih terjajah,
Bukan ingat kepada Allah waktu sakaratul maut, tapi ingat sama duit. Ingat sama duit, ingat sama kendaraan. Itu ATM saya. Itu sertifikat rumah saya. Ini lagi sakaratul maut. Lagi sakaratul maut. Allah, Allah, Allah. Lagi sakaratul maut itu, ingat, manusia itu sulit akan ingat kepada Allah. Dia akan ingat kepada yang dia cintainya. Itu yang mengikat hatinya. Ketika sakaratul maut, cintanya kepada apa? Ya, cintanya kepada dunia. Ingat dunia, enggak akan bisa ingat Allah. Ingat jabatan, ya ingat jabatan. Cinta jabatan, ya ingat jabatan. Cinta duit, ingat duit, gitu kan? Cinta kendaraan, ingat kendaraan, begitu. Allah, 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 Allah. Gak bisa kita punya patokan. Wah, nanti kalau saya sakaratul maut, saya kan suka berdikir juga saya nih. Ya, suka sholat saya juga. Wah, saya bisa nanti lagi berdikir. Gak bisa. Sekarang aja dikirnya dipaksakan kok. Ya, yang lebih condong adalah kepada yang dicintai oleh hati kita. Cintanya kepada apa? Walaupun kadang-kadang kita suka sholat. Sholatnya kan kadang-kadang. Sholatnya kan dipaksa. Dikirnya dipaksa. Dengan baca Qurannya dipaksa. Sementara kepada yang kita cintai tidak dipaksa. Ya, dengan senang hati. Kan? Cintanya kepada apa? Allah, 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 Allah. Karena hati manusia itu akan bergantung kepada apa atau siapa yang dicintai olehnya. Bergantung. Ya, namanya yang sudah cinta akan bergantung, terus akan mengingatnya tanpa dipaksa, dan mengingatnya merupakan kebahagiaan tersendiri, ya, melamunnya kebahagiaan tersendiri. Makanya orang yang lagi cinta asmara sulit dinasehati supaya lupa, ya, kenapa? Karena melamunnya kenikmatan, menghayalnya kenikmatan, gitu kan? Mengingatnya kenikmatan. Jadi mau dicabut dari kenikmatan ya tidak mau, karena sedang ada dalam kenikmatan, susah. Allah, Allah. Coba, apa saja ya dalam kehidupan kita rasakan ketika hati cinta kepada sesuatu, ya, mengingatnya indah, menghayalnya indah, mendongeng-dongengkannya indah, mendengarkan tentang dongengnya indah, gitu kan? Indah sekali. Berkorban karenanya indah, bahagia berkorban itu. Coba kalau sedekah kepada fakir miskin yang sifatnya terpaksa, cari-cari di mana duit yang paling kecil. Ada di dalam, ya ke dalam dulu deh, walaupun susah payah. Gitu kan? Ya. Tapi ketika kepada sesuatu yang itu merupakan kesukaan kita, walaupun puluhan juta, walaupun ratusan juta, indah-indah saja. Enggak berat, langsung tanda tangan langsung. Masya Allah. Allah, 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 Allah. Nah, jadi kita harus faham yang diperjuangkan oleh para leluhur kita, para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah terdahulu dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan itu yang paling inti adalah kemerdekaan dari empat penjajahan barusan. Kemerdekaan dari apa? Setan. Kemerdekaan dari apa? Hawa, keinginan. Kemerdekaan dari apa? Nafsu amarah. Kemerdekaan dari apa? Dunia. Ini yang diperjuangkan. Dan goal
para wali-wali Allah, ulama-ulama Allah yang masuk ke Indonesia. Gul, masya Allah, menyebarkan ajaran ini, yakni ajaran keimanan, ajaran keislaman, ajaran keihsanan, yang ajaran ini mampu menjadikan siapapun yang mengamalkan ajaran tersebut, dia merdeka dari penjajahan yang empat itu. Masya Allah. Bahkan Belandanya ketika masuk Islam, memeluk Islam, malah dia jadi merdeka, padahal dia penjajah secara zahir tadinya. Tapi ketika sudah masuk Islam, dia terbebas dari sifat menjajah dan terjajah. Orang Jepangnya yang masuk Islam, para wali Allah itu begitu. Mau orang Indonesia, mau orang Jepang, mau orang Belanda, mau siapa saja, manusia di muka bumi, para wali itu visi misinya adalah memerdekakan manusia dari penjajahan yang hakiki, dari penjajahan yang betul-betul dia itu penjajah. Belanda kenapa menjajah? Karena dia sudah terjajah duluan oleh setan, oleh hawa nafsunya, oleh dunia. Jepang kenapa menjajah? Karena mereka dalam jiwanya sudah dijajah oleh setan, oleh hawa nafsunya, oleh dunianya. Inggris kenapa dulu menjajah? Ya begitu, sama. Portugal sama begitu. Para wali Allah seperti para nabi dan para rasulnya Allah, para ulama Allah juga begitu. Apa visi misinya? Masuk ke berbagai negara, menyebar luas ke berbagai wilayah di muka bumi. Untuk apa? Untuk memerdekakan manusia. Tidak orang Indo, tidak orang Belanda, tidak orang Jepang, tidak orang Inggris, orang Portugis, orang manapun. Kerjaan para wali Allah, para ulama Allah, memerdekakan semua manusia dari penjajahan yang empat. Kalau manusia sudah merdeka dari penjajahan yang empat, tidak mungkin dia menjajah yang lain. Tidak mungkin dia berani merampas hak orang lain. Tidak mungkin dia menghinakan yang lain. Tidak mungkin dia suudzon kepada yang lain. Tidak mungkin dia hasud kepada yang lain. Tidak mungkin dia zalim kepada yang lain. Tidak mungkin dia membunuh tanpa haknya, mengambil hak orang lain. Ingat, memakai hak orang lain tanpa izin yang punyanya, tidak mungkin. Paham tidak? Kenapa kita berani mencuri hak orang lain, merampas hak orang lain? Karena hati kita masih dijajah oleh setan. Kenapa kita berani mendzalimi yang lain, hasud kepada yang lain? Dalam hati kita hasud, yang lain senang, kita enggak senang. Inginnya yang lain gak senang, kita saja yang senang. Ini namanya apa? Ini namanya hasud. Dalam hati kita merasa saya lebih mulia dari yang lain. Ini namanya apa? Takabur. Ingat, kita berani menceritakan aib yang lain, kesalahan yang lain, diomongin sama kita, padahal kita juga banyak kesalahan. Padahal kita punya tugas dari Allah untuk menyelamatkan diri kita, menjadikan kita mulia, menjadikan kita bahagia. Habis umur kita hanya dipakai untuk menelaah, meneliti, mengintel kekurangan yang lain, kesalahan yang lain, ngomong-ngomongin kekurangan yang lain. Padahal kalau kita bercermin, kita itu masya Allah lebih semburawut, kita lebih hancur, kita lebih hina, lebih kotor dari yang lain. Lebih banyak kesalahan kita daripada orang yang diucapkan kesalahannya, yang kesalahannya satu sisi, yang hanya kesalahannya satu item saja. Kita juga ngomong-ngomongin dia ratusan ribuan jutaan kali kita omongin kesalahannya, padahal kesalahannya cuma satu, sementara kesalahan kita banyak. Dan ketika kita mengucapkan kesalahan orang lain, sudah merupakan kesalahan kita, akhlak kita yang buruk. Setiap hari kita ngomongin kesalahan si A yang kesalahannya cuma satu, kita mengobrolkannya, mengucapkannya 100 kali setiap hari, maka keburukan kita jauh lebih besar, lebih banyak daripada kesalahan dia. Dan ketika kita menceritakan kesalahan orang lain, maka
Ingat, catat oleh kita, kebaikan kita akan ditransferkan oleh Allah kepada dia. Kalau kebaikan kita habis, maka dosa dia akan ditransferkan kepada kita. Siapa yang rugi? Yang lebih rugi itu siapa? Yang ngomongin, yang memperhatikan, yang terus menelaah kekurangan orang lain. Innalillah. Maka ketika ada orang yang menceritakan kejelekan siapapun, kasih nasihat. Ah, nyeritakan kekurangan batu orang yang loba kekurangan anak. Ya. Masih loba omong kena na uwah deh, omong kena nulubi alus ke kemajuan kita. Mungkin main merencana orang naon ieu keur kemajuan kita, supaya iman kita bagus, iman keluarga kita bagus, Islamnya bagus, ibadahnya bagus, lalu nanti urusan dunianya yang menjadi wasilah iman. Mau usaha apa, mau bisnis apa nih, kan kita butuh mobil, butuh motor untuk ngaji. Lihat tetangga kita yang mau ikut ngaji dia enggak mampu, itu kita perlu beli mobil nih biar bawa tetangga nih, gitu kan? Pikirkan oleh kita, silakan, kan? Bukan ceritakan kekurangan si A, kekurangan si B. Habis waktu kita. Jadi apa coba? Rencana bukan, hakim bukan, digaji enggak, dosa bertambah, rugi kita, rugi, rugi. Paham? Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi harus faham kita semuanya. Jangan dianggap para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia ini hanya mewujudkan kemerdekaan Indonesia bisa direbut dari penjajahan Belanda, yakni hak-hak bangsa Indonesia, kebebasan bangsa Indonesia dalam mengelola dunia, yakni mengelola negara Indonesia, kekayaan Indonesia umpamanya, kan? Bukan sebatas itu, tidak. Tapi para ulama-ulama, para wali-wali Allah, pertama-tama mereka berjuang siang dan malam tiada henti untuk memerdekakan semua manusia dari penjajahan yang empat. Lalu ditambah plusnya apa? Ditambah plusnya adalah memerdekakan bangsa Indonesia, mukminnya, non-mukminnya, muslimnya, non-muslimnya dari penjajahan Belanda, penjajahan Portugis, penjajahan Jepang, gitu kan? Yang menjajah hak-hak bangsa Indonesia, ya. Ingat, yang menjajah hak-hak bangsa Indonesia, yang mendolimi bangsa Indonesia, yang membunuh bangsa Indonesia. Ingat, ini harus dijaga ini, harus dibentengi ini harus dilawan ini, kan? Menurut ajaran Islam pun ya begitu. Ketika menghadapi ada orang-orang yang mau membunuh, bela diri dong. Bela orang-orang, bukan cuma muslim saja. Ketika saudara kita muslim akan dibunuh lalu kita bela, membelanya ibadah, tapi juga non muslim sekalipun ketika mau dibunuh, jangankan non muslim, juga binatang sekalipun, kalau binatang ini mau dianiaya oleh seseorang, belain tuh binatang itu, jangan sampai dianiaya oleh orang tersebut. Dengan cara apa? Kasih masukan-masukan, kasih nasihat-nasihat, kasih arahan-arahan, gitu kan, orang tersebut, agar dia sadar, agar dia mendapatkan petunjuk, ya, agar mereka tahu kepada bahwa ini adalah suatu kemunkaran yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, oleh orang yang beradab mulia, ya. Ini adalah perilaku yang buruk, ya. Tidak boleh ada manusia di muka bumi ini yang berperilaku seperti ini. Agar sadar, agar ngerem dia, agar berhenti dia, kan? Agar menjadi orang yang justru bisa berbuat kebaikan kepada sesama. Kenapa Anda, wahai orang-orang Belanda, kalau dulu kita bilang begitu, kenapa Anda malah mau membunuh sesama manusia?
Di mana kemanusiaan Anda? Kenapa Anda malah mau menghinakan? Tidak maukah Anda menjadi manusia yang dalam kehidupan Anda justru bisa berbuat kebaikan kepada sesama? Bangsa mana saja? Suku mana saja? Wahai bangsa Jepang, kan? Wahai bangsa Portugis, wahai bangsa Inggris, kita bilang begitu. Nasihati oleh kita. Tidak bisa dinasihati, tetap dia mau merampas kekayaan milik orang lain. Tetap dia mau, malah dia merampas kehormatannya, malah dia berani membunuhnya. Nah, maka wajib di dalam Islam kita membela diri kita, membela diri sesama kita, walaupun itu non muslim, walaupun itu binatang, kita menegakkan perlawanan, gitu kan? Nah, ini adalah ibadah, karena menjaga diri, menjaga keluarga, ingat, ini bagian daripada ibadah. Menjaga bangsa bagian daripada ibadah. Menjaga sesama manusia bagian dari ibadah. Menjaga sesama ciptaan Allah bagian dari ibadah. Semua bagian dari ibadah. Nah, berjuanglah semuanya, baik umat Islamnya, para ulamanya, para walinya, non muslimnya, bangsa Indonesia bersatu padu berjuang dalam hal ini. Bersama-sama apa? Menjaga hak-hak bangsa dan mengusir penjajahan, kan? Para penjajah saat itu Belanda, Portugis, Jepang dan yang lainnya, kan? Jangan sampai mereka memiliki perbuatan yang jahat seperti itu, bangkit semuanya. Berjanji semuanya, kan? Bersumpah semuanya. Pemudanya ikut bersumpah sehingga ada sumpah pemuda yang dilakukan di mana? Di Bandung. Ya. Sumpah pemuda. Semuanya datang dari seluruh penjuru Indonesia. Para pemuda bersumpah semuanya. Ya. Orang tuanya bersumpah, wanitanya bersumpah, anak-anaknya semuanya bersumpah, dulu itu begitu. Jadi sumpah pemuda itu bukan hanya pemuda saja yang bersumpah, tapi semua bangsa Indonesia, muslim, non-muslim, bersatu padu bersumpah semuanya. Subhanallah, lahirlah kekuatan yang dahsyat, yang Belanda sulit bisa mengalahkannya, yang akhirnya tumbang. Jepang sulit bisa mengalahkannya, yang akhirnya tumbang. Masya Allah. Dengan apa? Dengan niat-niat yang kuat, cita-cita yang sangat tinggi, kan? Demi menjaga keselamatan, menjaga kehormatan, menjaga hak-hak bangsa, semuanya bersatu padu. Subhanallah, terwujudlah kemerdekaan, kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus, 75 tahun yang lalu. Allah 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 Allah. Pahami oleh kita semuanya, ini kemerdekaan. Kemerdekaan yang ini juga bagian dari kemerdekaan. Ya, bagian dari kemerdekaan, tapi tidak merupakan aslun. Ini merupakan far'un, merupakan cabang dari aslun, dari pokok. Pokok kemerdekaan adalah ketika manusia terbebas dari penjajahan yang empat tadi. Far'un cabangnya adalah ketika yang tadi, hak manusia lalu dijajah oleh yang lainnya. Ya, ketika kita bisa membebaskan dari penjajahan, kan, seseorang yang menjajah kepada sesamanya, maka pembebasan itu adalah wujud dari kemerdekaan tersebut. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka perlu juga diketahui, walaupun Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah mutlak menjadi milik bangsa Indonesia pribadi, namun
ketika bangsa Indonesia ini ada dari antara bangsa Indonesia ini yang mempunyai sifat menjajah sesamanya. Ingat, merampas hak sesamanya, menghancurkan kehormatan sesamanya, membunuh sesamanya, meneror sesamanya. Nah, ini tetap, ini masih merupakan penjajahan juga, ya, sama dengan penjajahan Belanda. Bahkan ini lebih kejam daripada penjajahan Belanda. Kenapa? Belanda menjajah orang lain lah istilahnya, ya, orang lain. Tapi ini bangsa Indonesia sendiri berani menjajah bangsanya sendiri. Ingat, berani merampas hak bangsanya sendiri, hak saudaranya sendiri, hak keluarganya sendiri, menghancurkan kehormatan keluarganya sendiri. Ini lebih parah ini, lebih parah ini. Dan ya, ini tidak bisa disebut bahwa Indonesia bersih daripada penjajahan seperti itu. Nah, mungkin saja terjadi, dan sering kali kita melihat terjadi melalui berita-berita, ya, lahirnya penjajah-penjajah yang ini, penjajah-penjajah lebih berat sebetulnya ketimbang penjajah Belanda. Kenapa? Karena ini